3.000. Iya, harganya 10.000. Tapi 3 kali muter rusak. Mau lo? Oh, iya ya. Mendingan kita cari yang original ya, Mon. Gua cari yang crispy. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, ngapain sih pakai telepon om lo segala? Gua lagi butuh duit, Del. Ya lo aja sendiri dong. Om gua enggak percaya sama gue. Bilang aja gue lagi sakit, butuh duit buat berobat. Ntar kalau dia nanya sakit apaan? Bilangnya sakit komplikasi. Komplikasi apaan? Panu mah jelek. Lu suka nyela diri sendiri deh, Mon. Muka lu kelihatan mau nyela juga. Yaudah, nomornya berapa? Koin. Cepet. Berapa nomornya? 86-201-503. Lo kayak harga kamper. Bener gak nih? Bener ah. Kagak diangkat, Mon. Ya lu tanya dong, kenapa gak diangkat? Lu nanya sama siapa orang kagak diangkat? Ya lu kan punya mulut, bisa nanya. Kenapa gak diangkat? Gak ngerti gue, Mon. Maksud lo gimana sih? Aduh, gue yang nelpon deh. Susah banget, ditaruh dulu. Gue kesana aja deh. Gak bisa bantuin temen lo. Del, lo gue cari-cari susah banget, malah di sini lagi. Iya, emang kenapa? Bang, saya beli juga dong, yang pedes ya. Boleh. Mon, lo mau makan nasi lauknya kaset. Orang tukang kaset pedes. Lagian, lo beli kaset tempat obralan. Emang kenapa, Mon? Biasanya, barang obralan itu bajakan. Beli barang bajakan sama aja perbuatan kriminal. Selain itu, bisa mematikan mata pencaharian para pekerja seni. Seperti mematikan mata pencaharian musisi, penyanyi, pencipta lagu, distributor. Pidato deh. Orang harganya 10.003. Iya, harganya 10.000. Tapi 3 kali muter rusak. Mau lo? Oh, iya ya. Mendingan kita cari yang original ya, Mon. Gua cari yang crispy. Keterlaluan lo, Mon. Udah pulangnya disuruh jalan kaki. Di tengah jalan, pakai ditakut-takutin anjing lagi. Itu kan teknik, Del. Teknik apaan? Teknik bagaimana supaya cepet nyampe rumah, tapi nggak capek. Nggak capek. Tulang gue pengen copot, nggak capek. Kalau bisa, gue gantung-gantung ini kaki. Mana gue mau makan, tapi lapar lagi. Lu mau makan, apa lapar? Ya gue pengen makan, tapi lapar. Gimana dong? Ya satu-satu dong. Lu makan apa mau lapar? Ya udah deh, gue pengen makan aja. Lo siapin makanan. Ya sabar, men. Sabar. Urusan perut mana bisa sabar, Mon. Itu mau lo bawa kemana tuh, kasetnya? Sabar, men. Del, udah siap nih. Udah siap apaan? Makanannya mana? Sabar. Duduk dulu deh. Duduk dulu. Sabar. Makanannya mana? Sabar. Makanannya mana? Sabar deh, sabar. Sekarang lu minum tehnya. Gimana? Enak kan? Minum teh panas sambil dengerin musik klasik. Itu bisa menghilangkan semua permasalahan kita. Jadi maksud lo, gue bisa lupa sama rasa lapar gue? Lo gila lo, Mon, ya? Dengan gue cari utangan di warteg. Lo pernah beres. Sabar. Jadi orang gak bisa sabaran banget. Dasar selera rendah.